Oke coy, kali ini kita akan mainkan Mobile Legends versi Roblox guys ya. Kita lihat coy, apakah ini bakal mirip sama Mobile Legends apa enggak ya. Ini kalau kita lihat ini banyak banget coy ya room-room Mobile Legends yang bisa kita cobain coy. Oke, di sini kita cobain salah satu dulu guys ya. Nah, kita cobain yang ini guys. Kita coba ya, katanya sih ini yang paling mirip ini. Oke, kita udah masuk. Nah, begini guys ya. Ini kita udah masuk ke dalam base ya. Jadi ini base-nya dan oke. Ini kalau kita lihat, wih, sabar dulu, coy. Kenapa gua dibantai, coy? Nah, ini kita lihat, guys. Ini ada 3 line ya. Jadi ini line atas, ini mid, dan ini line bawah, coy. Itu ada 3 coy ya line-nya, coy ya. Oke, kita akan cobain ke line atas dulu nih, coy. Widih, ada turret-nya, guys. Turretnya kayak gini coy ya. Begini coy model turretnya coy. Oke. Wih, apa itu? Sabar dulu coy, gua lagi review coy. Nah, di sini ada apa coy? Di sini ada apa ini coy? Ada bank ya. Aduh, sejak kapan di Mobile Legend ada bank guys ya? Dan ini turret yang kedua ya. Kita lihat lagi. Ini turret yang ketiga guys. Nah, terus ini ada di sini ada jembatan coy. Nah, ada jembatan ya. Dan di sini ada turtle, guys. Lihat, wah. Ada turtle-nya ya. Bisa naik gak sih? Wah, bisa naik, coy. Bisa kita bantai gak sih turtle-nya? Coba, guys ya. Ada pedang juga, guys. Nah, ini pedang, guys. Pedang apa ini? Pedangnya kecil banget, coy. Oke. Ada senjata juga. Oke. Oke, ada basoka, coy ya. Gila coy, jadi di sini nggak ada skill-skillnya ya, yang ada cuma senjata-senjata coy. Lebih tepatnya kayak PUBG sih jadinya. Nah, ini ada turret lagi ya. Ini ada rumah guys, bisa kita masukin coy. Waduh. Ternyata di Mobile Legends ada rumah guys ya. Waduh, nggak ada pintu lagi. Aduh, pintunya nggak ada guys, pintunya kemana coy. Oke, ini base musuh coy. Nah, ini base-nya ya. Ini kita lihat. Tuh, kayak gini ya base-nya ya. Ini gua gak tau kenapa di sini ada warung, coy. Ini base musuh, guys ya. Kita akan coba ke mid ya. Ini apa ini, coy? Wih. Mati, coy. Mati, coy. Sabar, guys. Apakah di sini kita bisa ganti senjata? Apa ini? Oh, iya, guys. Oh, bisa dapat senjata coy ya. Jadi kalau kita mau dapat senjata, kita bisa langsung ambil dari sini aja coy. Nah, dari sini banyak banget guys senjatanya guys. Banyak banget ya senjatanya yang bisa kita ambil. Oke, kita akan coba berperang guys ya. Kita akan berperang, mana musuhnya? Mana? Duar. Aduh, susah coy. Hei, mau kemana? Ah, mati satu guys ya. Terbantai satu orang guys. Tidak, ayo, tidak. Ayo guys, kita lawan guys ya. Dia pakai pedang coy, jadi Alucard dia. Kita jadi hero apa ini coy? Sumpah kurang enak sih karena skillnya nggak ada guys ya. Ini harusnya ya kalau dia mau lebih mirip lagi sama Mobile Legends harusnya dikasih skill sih. Tapi nggak ada skill ya. Apa mungkin karena ini ya? Karena bikin skill itu susah guys ya. Nah, mati guys. Mati ya, AFK dia coy. Auto kita bantai guys. Kita bantai coy. Oke, kita coba ganti senjata teman-teman. Ini senjatanya banyak banget coy ya. Tapi ini senjatanya nggak logis sih. Di Mobile Legends itu nggak ada senjata yang kayak gini guys. Ini apa ini coy? Apa ini? Wow, apa ini coy? Gila, senjata apa ini coy? Di ML mah nggak ada senjata kayak gini coy. Bisa ngebakar coy. Aduh. Oke, kita coba ini guys ya. Kita lihat apakah di sini ada turtle ya.
Apa yang ada lore? Nah ini lore-nya guys ya. Wede. Kayak gini coy lore-nya coy. Bisa kita bantai gak sih? Gak bisa ya. Jadi lore-nya gak bisa dibantai coy. Cuma jadi kayak patung doang sih. Jadi pajangan ya. Nah ini kayak gini lore-nya. Tapi jujur ini lore-nya gak mirip guys ya. Tuh sumpah aneh banget sih bentuk lore-nya. Dan ini kita lihat ya, di sini ada turtle coy. Untuk turtle-nya bisa kita bunuh gak sih? Kita lihat guys ya, bisa kita bunuh gak turtle-nya? Gak bisa coy. Jadi sama kayak itu ya, kayak lore ya. Dia cuma pajangan doang sih. Jadi patung guys ya. Oke ini guys, kita udah masuk ke room yang berbeda guys ya. Ini kita lihat ada hero-hero Mobile Legends coy. Nah di sini ada Lancelot guys. Tuh ada Lancelot coy ya. Cuma Lancelotnya gak bisa bergerak, cuma jadi patung doang. Dan ini ada Alucard coy. Wedi, keren ya Alucardnya ya. Alucard. Terus di sini ada siapa lagi coy? Ada si Layla coy. Nah tuh ada Layla guys ya. Terus ini ada si Ruby coy. Ruby bawa panah. Sejak kapan guys ya Ruby jadi Mia coy? Ini harusnya Mia sih bukan Ruby ya. Karena dia bawa panah coy. Oke kita coba ke room yang apa ya. Kita coba PUBG ya. Kita coba guys ya. Kalau Mobile Legends sih nggak ada yang bagus ya. Yang bagus tadi yang pertama tadi sih. Sekarang kita coba cari yang PUBG guys ya. Apakah PUBG ada yang bagus apa enggak guys. Nah kita coba ya. Nanti kita coba Free Fire juga. Apakah Free Fire ada yang bagus apa enggak. Nanti kita coba bedakan ya mana yang lebih bagus coy, Mobile Legends, PUBG atau Free Fire coy. Oke, ini dia guys. Kita di mana ini coy? Oke, di banyak senjata, senjatanya ada banyak coy ya yang bisa kita coba-cobain. Dan ini kita di atas pesawat. Wow! gila coy. Jadi ini mirip banget sih sama PUBG. Kita di atas pesawat dan kita bisa terjun pakai parasut guys ya. Wah gila sih, gila. Tuh pesawatnya di atas guys. Oke kita akan berperang guys ya. Oke ayo let's go. Kita akan berperang guys. Gak sakit damage-nya cok. Jump shot guys, jump shot. Mati satu guys ya. Kurang apa sih damage-nya? Damage-nya kurang sakit coy. Jump shot guys, jump shot. Jump shot. Aduh, gua mati cok. Gua mati coy. Oke coba lagi guys ya. Kita terjun guys. Oke. Wow. Gila. Kita coba. Mana sih musuhnya? Langsung mati coy. Sakit banget ya snipernya ya. Nah mati lagi coy. 3 kill guys ya. Ya gua mati lagi coy. Oke kita terjun lagi ya. Seru juga sih PUBG nya. Jump shot guys, siapa yang menang? Ya gua yang menang coy ya. Jump shot. Ah, lemah banget guys musuhnya guys. Ayo coy. Jump shot guys ya. Jump shot. Peluru gua habis, cuy.
jump shot. Wah, GG Gaming coy ya. GG Gaming coy. Jump shot guys, jump shot. Mana musuhnya guys? Hup, hup. Dapat kill lagi coy. Dapat kill lagi, jump shot. Peluru gua habis cok. Udah kita mati dulu guys, peluru gua habis coy. Gak bisa itu lagi ya pelurunya ya, gak bisa reload lagi guys. Wuhuu. Ah, lu main bokong, curang. Dia main bokong guys ya, jangan main bokong coy, main depan coy. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke inilah, ke Free Fire ya. Kita coba lihat guys, apakah Free Fire bakal lebih bagus apa enggak. Let's go. Nah, kita coba cari Free Fire ya. Free Fire banyak sih coy. Nah, ini guys, ini Free Fire banyak banget sih coy. Ada Free Fire Max, ada Free Fire yang apa, gua enggak tahu lah. Pokoknya kita coba salah satu aja ya. Nah, kita coba yang ini guys ya, yang Max nih. Free Fire Max, WD. Kita coba ya. Apakah bakal lebih keren dari Mobile Legend dan juga dari PUBG coy? Oke, ini dia guys, Free Fire, WD. Oke, ini kalau kita lihat, ini nggak tahu mirip apa enggak, gua karena nggak main Free Fire, jadi gua kurang tahu. Oke, kita cobain guys ya. Ini senjatanya banyak banget coy, jadi nggak sama kayak PUBG. Kalau PUBG tadi kan senjatanya cuma ada beberapa doang ya. Nah, ini senjatanya sampai 10 guys, banyak banget ya. Bisa kita bantai juga di sini. Nah, mati. Mati. Hahaha.
Mati lagi guys ya. Aduh, main bokong dia coy, jangan main bokong. Main depan, jangan main bokong. Cuman orang lemah yang main bokong guys ya. Ayo guys, gua dewa coy ya. Dulu itu gak ada kata-kata GG coy, yang ada dulu kata-kata dewa ya. Itu waktu-waktu zaman main PB sih itu. Nah, mati lagi coy. GG gaming gua ya. Gua dewa coy. Nah, gua dewa guys ya. Ada sniper enggak sih gua? Oh, ada sniper, guys. Nah. Oh, glowalnya jauh banget ya. Bisa dari sini enggak sih? Nah, dari sini glowal set. Mana sih glowalnya? Enggak bisa, coy. Hati-hati. Aduh, gua mati, coy. Oke, mungkin kira-kira itu aja guys ya. Ini gimana menurut kalian? Apakah ini keren apa enggak? Dan lebih keren mana? Lebih keren Mobile Legend, PUBG, atau lebih keren Free Fire? Coba tuliskan di komentar di bawah coy ya.